Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Mocil. Informasi tentang mini trail dan juga mini ATV. Nah, pada video kali ini saya kedatangan lagi unit terbaru dari produknya PC Moto. Ini ada trail 50cc, mesinnya mesin tarik atau kebanyakan disebut dengan mesin ruput. Nah, ini 50cc ini matic ya. Bahan bakarnya campur 2 tak, oli sama bensin gitu ya. Nah, ini trail 50cc ini cocok untuk umur anak 6 tahun, 7 tahun, 8 sampai 9 tahun ya. Ini cocok nih. Menggunakan di sini dengan wheel setnya itu yang belakang ring 10 dan depan juga ring 10. Nah, kita akan review unit terbaru ini. Apa aja fitur-fiturnya yang ada di produk dari PC Moto ini. Simak terus video dari Anton Mocil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan info-info dari Anton Mocil. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada mesinnya, bisa dilihat. Nah, ini mesinnya mesin tarik. Ini ditarik ke atas. Terus juga di sini komponennya ini ada engine on off ini. Terus di sini juga ada saringan buat bensin itu di atas. Dan ini rangkanya bisa dilihat. Kuat ini besi. Dan ini di sini juga dilengkapi dengan kunci kontak. Nah, yang lebih menarik di sini untuk body set di sini. Ini tidak menggunakan stiker ya, tidak menggunakan stiker, tapi ini menggunakan airbrush ya, airbrush. Jadi ini tidak akan mudah mengelupas, terus juga warnanya pasti stabil gitu ya, jadi tidak akan pudar gitu ya. Ini asli, ini airbrush. Jadi ini motor bagus banget. Ini juga untuk joknya bisa dilihat. Nah, joknya ini sih ada PC. Nah, terus juga di sini untuk full stepnya bisa dilihat. Nah, ini full stepnya juga udah bisa nekuk ya guys, bila mana jatuh ini bisa nekuk ke atas gitu ya. Terus juga di sini untuk, nah, ini arm belakangnya ya, bisa dilihat. Ini menggunakan wheel setnya itu ring 10, ukurannya 250/10. Nah, ini silencer belakangnya bisa dilihat. Nah, terus juga di sini untuk trail ini yang depan sudah menggunakan kayak upside down ya, tapi ini bukan upside down, yang dalamnya itu ada olinya ya. Jadi ini cuman per, tapi ininya kayak mirip upside down gitu ya. Nah, terus juga kita geser ke sini untuk sistem pengeremannya, ini di atas ya. Nah, ini untuk rem belakang dan ini untuk rem depan. Nah, terus juga di sini untuk gasnya udah menggunakan gas spontan ini. Nah, terus di sini juga dilengkapi dengan engine on off ya, engine off offnya sebelah kiri. Yang minat ini untuk trail ini, kita banyak nih, ada warna biru, hijau, merah, terus kuning juga kita ready ya. Ini baru diselesai dirakit, ini 2 unit. Jadi kalau misalkan yang minat warna, kita masih ready banyak ya di belakang. Nah, gitu ya guys. Juga kalau yang minat bisa hubungi di WhatsApp di 085-320-441-022. Atau juga bisa kunjungi di Jalan Majen Lili Kusuma, Sumandingetan, Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, guys, untuk soal harga kita buka harga di angka 3 juta saja untuk motor trail 50cc dengan model terbaru di tahun 2021 ini, di tepatnya di bulan Agustus ini. Kita buka harga di angka 3 juta saja. 3 juta bisa nego ya. Nah, 3 juta bisa nego. Ini posisi 3 juta ini bisa nego dengan ya mesin 50cc dan juga body setnya udah pakai airbrush ya. Nah, jadi ini body set bagus, terus juga mesinnya mesin bagus, dengan harga 3 juta saja bisa nego tuh. Gimana tidak murah trail 50cc?
harga murah dengan kualitas ya terbaik lah. Mungkin sekian dulu itu review dari Anton Mocil ya. Yang udah nonton terima kasih banyak. Yang mau pesan langsung saja WhatsApp di 085-320-441-022. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.